Aduh, gua lupa record draftnya, cok. Astaga. Seven ya, guys. Mantap kali. Let's go guys. Kita masuk ke game kedua. Antara RRQ versus Team Lil Gun. Akankah RRQ mengsapu bersih 2-0 atau kita masuk ke game yang ketiga, guys ya? Gua berharap sih 2-0, guys. Perdana nih Lancelot Irat. Keluar. 2-0 gua. 2-0 ya, 2-0 ya. 2-0. 2-0 PD gua. Oke, masuk ke dalam game-nya di sini, guys. Dut, pause dut, ingat dut. Oh iya, kita pause di detik 35. Oh, 35. 35 ya. 3. Dah. Oke. Okay. Udah semua belum? Semua? Siap. 3. Hitung. 3, 2, 1. Siap. 37, 38. Sama ya? Iya. Iya, sama. Nah, ini aman nih, aman. Thank you, Dek. Tamus lawan Cici menang Cici sih. Suara coy. Early doang. Sampai lane sih. Nah, ini udah aman ya, guys. Udah record, udah. Oke, kita masih roof. Dengan Ethan di sini mencoba meng-secure kutu. Siapa yang dapat? Zex Aura ya. Gua kira Zex Aura. Dia fans ya Zex Aura sama Aura tuh. Zex Aura. Zex dan Aura. Brusko, nice bait. Mati. Waduh. Nice. Loh, anjir gua kalah, cok. Wajir. Udah level. Wajir. Ternyata Martisnya tim Lil Gun, gua pikir kita. Waduh, salah cok gua. Salah guys gua. Aduh, mana ini gara-gara mana ini? Tapi emang dari game pertama Lil Gun ini selalu agresif banget ya, guys ya. Ilinya, iya tadi juga kalah kan? Kalah kill, kalah duit. Kita kiri. Aduh, Irada level 3, cok. Aduh, bahaya banget ini loh. Aduh. Ditekan habis santai. Aduh, ditekan gini loh. Ditekan banget, santai. Santai, Ndo, baru semenit main. Enggak. Iya. Oh, bencongnya baru dandan ini. Santai dulu. Ini bebek sini yang dari dulu ya, bebek sini ya, yang dari tahun lalu ya. Iya, bebek sudah lama ya. Kuat banget lagi dia make gila. Make Ixia ya. Kita lihat ya. Salah. Aman nih. Entar kekenceng enggak kayaknya lagunya ini. Turtle sudah dipegang sama Lil Gun di sini. Akankah ada kontes dari tim RRQ Hoshi ya di Turtle pertama? Kita lihat sudah setengah darah. Brusko ditarik sama Ruby. Oh my god, killing spree ya. Lancelotnya lagi biru, Mas. Enggak bisa kan ketinggalan level. Dari game-nya kuat banget loh ini si tim Lil Gun ini. Santai, meta fighter kayak di Magic Chess aja. Mata dirat dapat biru cuan buat iratnya. Dapat sih. Iya, boleh. Tukar. Penting dia nyamain dulu mati sama. Iya, ketinggalan soal early. Siapa yang dapat? Siapa yang dapat itu? Irat. Enak nonton di telepon teman. Makinnya dipegangin tuyul gitu susah lari anjing. Gila sih pressure-nya. Latihan dulu. Janganlah guys. Gua enggak mau baca guys. Ini ada kalian tuh jangan banyak bercanda guys. Udahlah kalian. Kalian betapa ada apa-apa kan mau bikin gua jadi salah gitu kalian ya. Irat. Aduh. Oh my god. Kenapa kaki dipegangin anjing? Tapi emang susah sih Pak Lancelot sebenarnya di game sini. Lumayan kayak challenging lah. Santai, Bro. Nice, Bebex mati di sana. Mati Bebex, nice. Nah, musuhnya terlalu fokus sama Lancelot, Skylar-nya noh. Iya, Skylar-nya lepas ya. Asuransi dari RRQ ada 3 ya, guys ya. Hero High Ground Okta, Irat sama Skylar, guys. Damage dealer-nya. Cici enggak Cici? Latihan dulu. Cici hitungannya cuma kayak distraction gitu sih, Pak. Oh. Dia enggak bisa terlalu yang jadi killer banget. Ditempel-tempel tuh sealer sama si Cici. Dari build-nya di sini banana bikin brute force. Itunya. Oh iya, Pak, kenapa namanya Jenai Isante, Pak? Enggak tahu. Pacar baru kali Jena. Cok. Kayaknya. Itu duitnya jauh banget Marty sama Lancelot anjir. Iya. Si Namil, iya guys, Amil bayi dajal gua. Ini cara recover gold iratnya, cicingnya harus main tengah. Oktanya nempel sama Beatrice sama terus dia main kaja. Di samping gitu, Mas. Iya, langsung main samping. Gara-gara udah lama enggak restream jadi bego gini guys. Objektifnya harus lepas. Anjir, ini Irak walaupun ketinggalan baru. Berani banget ya. Waduh, untuk ngedodge anjir. Ini sih susah ya buat kontes ya buat RRQ ya. Harusnya Lil Gun megang turtle, guys. Cicingnya level 6 lagi, jauh banget level si Irak. Kecuali ditarik Martisnya maka aja enggak lepas. Ini Ini beda dua kali main sih. Ngarepin di turtle 3 ini kalau dapat bisa enak nih kalau turtle 3. Gila, cok. Emang dapat tuh.
Dapat tuh. Nice banget kena pengins. Nice. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Okta mati juga enggak apa-apa. Balik jangan, banana. Okta jangan mati. Nice. Kabur Okta. Nice. Nice, kuat banget, kuat banget, kuat banget. Cicingnya bikin brute force first item ya guys ya, kuat ya. Masih ditanya siapa? Eh, tanya siapa? Itu ketua kita, guys. Jangan ditanya siapa lagi. Masih ditanya. Ini yang jadi PR buat RRQ, Pak, kalau Ixia-nya udah jadi terus main belakang enggak ketangkep, Pak. Oh iya iya iya. Iya, 3 faktor okay. Depan ya soalnya. Iya, enggak, soalnya si Okta, Faramis bisa dipecahin sama Tamus. Tamus kan lumayan annoying kan buat nempelin Faramis. Man, udah ada contoh itu waktu di M5. Aduh. Duh. Kesengket palanya, Cok. Tinggi banget, guys, Martis. Di ulti flicker, Cok. Gila, ini ROM dari si tim Lilgen 203, Cok. Ruby sangat works ya, guys ya. Udah gue bilang, guys, Ruby itu jadi tier 1 sekarang untuk flexible hero, guys. Apalagi di XP bagus banget, guys. ROM bagus, XP bagus. Tier SSS ya, guys ya. Approved by me, bro. Ruby. Iya. Yeah. Anjing, emang lu masih main, Mas, approved by lu. Iyalah. Lihat Martisnya udah kayak main Magic Chess anjing, maju-maju doang, Cok. Wah, kacau. Kacau, sampai buka dua itu. Wah, berantakan game kedua. Berantakan. Belum, Pak. Santai, Pak. Hero high ground-nya ada dua, Pak. Okta sama Skylar. Tahan ya ini mah sampai menit 20. Ya, yeah, harus main lama sih. Ira sih harusnya sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini ya, kayak waktu itu Lancelana kan lagi posisi kalah juga, dia bikin momen tuh tiba-tiba. Semoga ada ya di momen ini ya, guys ya. Semoga. Tenang guys ya, ini masih early game, aman aja ya. Santai. Bisa. Terus kok memaksa narik kah? Enggak mungkin mati sih. Tamus tuh. Loading. Tamus itu. Irat. Woi, kamera. Ah, itu loh kamera. Lama kali, woi. Udah susah turtle-nya, Cok. Levelnya ketinggian tuh si Martin. Iya, soalnya dua nongol atas. Digas objektifnya. Anjir, level masih, 12 loh. Martisnya udah semua maunya, anjing. Iya, Martin Garrix ini. Gimana, Indo? Ya, tinggal nunggu blunder aja udah si Martin. Biar ke shutdown. Eh tapi duit healer sih ngangkat sih, bro. Ngangkat sendiri. Makanya tuh kalau blunder tuh tetap susah, wah, ketinggalan tuh, jauh banget, wah, ngototnya. Gila, ditekan terus lagi, iratnya enggak ada mana. Bisa balik gak sirat enggak ya? Oh, dapat biru. Masih bisa dapat biru, gila, hebat aja. Dapat irat lo, kelas. Rating-nya cooldown sih Martisnya. Oh iya, Martisnya enggak ada. Ayo irat. Harus manjangin samping ini irat guys, cicingnya udah harus main tengah, visionin tim Lilgan aja, gagalin rotasinya. Anjing. Keluar semua nih ilmunya nih. Ya. Makin jago ya dapet joki. Lu kan apa yang gua katain tuh bener, bro. Lu lihat ngapain dia? Anjing, gua enggak mau daftar jadi analisis RRQ, Mas. Dia mah streaming doang anjing. Lihat apa ketawa bego. Iya, daripada ilmunya kebuka semua kan di live stream bahaya. Aduh. Waduh. Aduh, wah, kalah coba deh, mati semua nih. Wah, Martisnya ini. Yah, lernya kena anjing. Susah. Buang flicker loh, Skylar loh. Kayaknya benjol loh. Wah. Wah, kacau. Kacau. Waduh. Coach Andy udah di bawah entar kalau lu mau ngobrol-ngobrol. Yeah. Tapi tenang guys, masih bisa guys. Nah, guys, kalian sama lu. Nanggung nih. Ini kelar ya, 2-0. Hero mereka naik high ground juga enggak sekuat itu, guys. Si Lilgun. Tapi ada ulti si Bebex ya. Kalau mau naik high ground. Gila. Faramis ulti, Bebex ulti pecah semua ini. Iya. Itu ngapain, Cok? Oh, mereka mau di Lord ini. Diwa yang punya monton, benar. Menit berapa, Aldi? Aku 924, Pak. 25. Oke, okay, nice. Lilianya mati. Lepas Lord tapi ya. Harusnya kontes. Enggak nih, kontesnya. Ada retri, oh enggak, dilepas. Di warin enggak sih, Dok? Irat. Nice banget. Let's go. Ini cok titik baliknya. Nice pisang, nice zoning, Cok. Pisang, mati. Shotdown, Ler. Bebex mati kah? Duit Ler itu, Ler. Ah, enggak bisa, Cok.
Aduh, enggak beli enggak beli operator lagi sih. Wah, gila Irat, coy. Nafsu jing. Wah, nafsu, coy. Enggak apa-apa, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Wah, shutdown, shutdown, nice Irat. Mati. Anjing. Anjing. Ayo bebek. Udah mulai main nih, udah mulai main nih. Sini, coy. Mantap, coy. Udah mulai main dong. Iya, Martisnya mati, dapat Lord udah, kambing. Tapi kalau dari segi mentalnya ready sih, Pak. Itu kan ready. Kondisi lansenya ketinggalan jauh tapi masih bisa kayak gitu, Pak. Ini maksudnya apa nih, Rat? Enggak ya. Ngeri ya, tuh ngeri ya. Ngeri ya. Wah. Gila. Udah mulai udah gold lihat dong di. Gold lihat. Iya, udah mulai swing, Pak. Udah mulai swing udah, ini. Udah sama lah, Pak. Udah beda 500 gold doang. Iya. Udah sama. Tapi ini yang menang team fight itu yang menang game sih, Pak. Dapat. Soalnya di momen-momen buset, kayak gini krusial buset, nih. Buset. Retrinya, Pak. Level kalian bisa lihat tadi levelnya jauh banget loh. Dapat. Perhitungannya serem banget ya. Gila memang ya. PHP masih beda, si ngangkat. Beda 3 level loh tadi. Hah? Gila. Iya, beda 3 level tadi sama si tiba-tiba Barat. Jadi beda selevel, coy. Malah imbang sekarang. Iya. Irat mau habis makan martabak, coy. Duit udah sisa 200 perak tuh. Ah, udah. Nih RRQ menang udah. Iya. Harusnya. Kaja narik satu dengan gitu item breathing time udah pasti mati sama gitu Beatrix guys. Beatrixnya itemnya udah full penet di sini mati nih Tamus. Mati. Begitu dong. Ini di Rusia anak RRQ udah balik ke hotel anjing udah kelar game-nya. Kan ini live ini linknya. Ada delay aja orang udah pada balik di ke hotel. Berapa di kamu berapa di? 11.42 Pak. 43. 44. 45. 46. 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 46
ngeliatin. Terus saya bilang, loh kok nih kita kan ngomongnya gak nyambung. Koneksi rumahnya 1 tera ya kayaknya, Pak ya? Kagak, saya nge-lag tadi, di nge-lag. Intinya jangan tegang aja apa-apa ya nontonnya, relax. Aduh, relax. Ini udah tegang banget ini. Pertandingan pertama. Pertandingan pembuka ya kan, dia tegang lah pasti. Aman, udah final, ini final Erkionik. Amin. Oke, dari sini RRQ 20 second menuju Lord guys ya. RRQ sudah meng-secure ambus atas, sudah bagus banget. Meanwhile dari tim Lil Gun nge-secure kanan dulu. Di sini terlihat kalau Lordnya udah 5 detik akan jadi conceal play ya dari tim Lil Gun ya. Udah stick semua, akan ada conceal setelah clear wave di sini guys. Lihat conceal kah? Oh, makro bawah, okay. Makro kiri ini. Conceal sudah dilakukan oleh Iten. Siapa yang akan dapat? Banana sabar dulu, nice ikat di situ ya. Wih. Saya enggak kepala, enggak mati tapi, Bro. Oh, nice backup, nice backup Okta. Nice. Balikin Irat coming from finishing. Bebex. Nice target. Let's go 2-0, Bro. Nice. Udah, Pak. Bro Bisma ke kamera, Pak. Bro Bisma. Bisa di ini. Bisa. Oh, Irat, Brusko. Oh, Brusko. Panas dia, panas Irat. Kasihan gue anjing. Pak. Udah gue bilang orang gue barusan dikabarin cok udah pada balik motel, Pak, ke hotel. Habis tower 1 Lord. 2 tower sih menurut gue, 2 tower Lord sih. 2. Bolehlah 2. 2 tower. Disiplin. Menggila cok, dari awal dari game 1 cok. Wah. Brofis enggak sih, Pak? Pape Brofis dulu, Pak, ke kamera, Pak. 2 kali ya? Dua kali. Apa-apa, untung ada gua, Bro. Aman ya? Untung gua undang lu ya. Jatuh, guys. Gelo pisan. Bang Sin, tadi lihat enggak Irat? Leper U dia. Iya. Nyepotnya dari tengah sampai ke bawah. Iya. Sangsing dia. Kalian tahu lah ya, guys, ya alasan gua enggak main, guys. Emang ngeri, guys. Ijat. Kayaknya dia agak tahu Brofis lagi. Enggak ngerti lah gua. Oh ya, yuk, bisa yuk. Bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk, bisa yuk. Udah, udah jam 8 nih, yuk. Kalau enggak bisa jangan paksa. Ini bisa bahaya ini. Bang Sin lebih hati-hati sekarang. Disiplin. Oke, RRQ 2 wave. Bang Sin lihat Bang Sin. Sabar, high ground, fokus dulu, high ground nih. Fokus. Bawah. Wave keluar, Irat melakukan dansa di sini. 2 detik, wave keluar. Oke. Ayo. Yo, ting. Masuk semua cok wave. Ting. Enggak sih, enggak ya? Yo. Belum. Tahan.
jangan nafsu, ingat alter ego, ingat alter ego. Ada Lilia soalnya. Oke, nah, disiplin, lagi, disiplin. Masih bisa kan? Nih, yuk. Bisa yuk, tarik yuk, Brusko. Masih ada ulti ya, siap ya Brusko ya. Guys, awas salah tarik, awas salah tarik, jadi jangan tarik tamus. Jadi ini, Pak Ape. Kesalah tarik, Pak. Ini kesalah pengen tarik. Pengen main, Pak ya? Pengen. Udah foto bareng ya kan? 200 ribu, bro. 200 ribu? Bulan. Buset, 3000 lagi 200 ribu guys. Gila, alhamdulillah ya guys ya. Jangan lupa di like teman-teman. Alhamdulillah guys. Untuk nge-support like ya, tim Indonesia dan tim RRQ ya guys ya. Betul sekali. Karena RRQ mewakilkan like, nama betul dari Indonesia, RRQ dan Onyx ya. Kita harus penuh dukung Indonesia guys ya. Dan tim favorit bro. Oke, okay. Wih, konsil, tarik, dapat Martis. Mati, nice, mati, mati. Wah, wah, rungkat cok. Nah, itu yang gua maksud gua. Rungkat cok. Lu paham kan maksud gua tadi kan? Sabar. Aduh, gua ngeri nih yang kayak gini jangan, nih. Jangan. Every little mistake ribu dari Cindi. Bigger tuh bahaya, pesan, guys. Yuk yang mau join mem Cindi spesial Kombe CK, angge bisa demik aku Cindi. Tapi enggak apa-apa sih, setidaknya mencoba kalau kajengnya doang yang mati enggak apa-apa, guys. Cuma kalau misalnya 2 sampai 3 mati, itu wah. Tadi mortalnya pecah mortal kita ya. Iya, pecah. Halo. Tapi masih bisa fight Lord kok ini, masih keburu. Nah, itu harus kalau dari gue lihat sini mereka harus pakai Lord 18 ini biar end. Ini kalo, pasti fight 5 lawan 5, Pak. Tamusnya menang makro, Pak. Lord kecil kuat di tanah, Pak. Alil Gun. Aikrona kuat. Gila irat. Licin banget lu pakai Soklin ya, Mandi ya. Yuk, panjangin lagi yuk. Kabar lu pisang. Ya, ini pisang. Mulai satu-satu. Oh enggak, Cok. Timo Winter. Aduh. Nice. Montek. Ulti enggak sih, Okta? Ya, tetap. Ya, kecepetan. Sabar. Ada Lord anjir. Udah ulti lagi Okta. Waduh. Enggak bisa nih Lordnya dilepas guys ini. Enggak bisa, Pak. Enggak, masih bisa. Masih bisa ya. Kajengnya ada tarik. Wave kita bagus. Bisa gila. Wave kita bagus. Iya. Tim Kiras mempertimbangkan wave juga ya. 200 ribu bro. Alhamdulillah guys, pertama kali 200 ribu guys. Fokus Lord dulu guys. Untuk objektif kita di sini kita lihat di sini 4 lawan 5. Irat menusuk ke arah Lilia. Irat. Aduh. Berarti tadi lu tau gak? Tadi Warren menang bukan gara-gara lagi. Emang bisa itu si Tamus. Tamus tadi bagus. Fight. Sabar. Wow. Buset. Ler, please. Ya, mundur dulu, Ler. Ya. Aduh anjing. Ya, masih ada Okta. Bisa yuk, penyelamat. Iya, dia mau minta. Montek, jir. Lah. Nice banget, Brusko. Masih menang warnanya. Nice banget. Iya, cicingnya free. Nice! Let's go, bro. N. Let's go. N guys. Gila. Nice. Gila. Pisang, nice. Cuk. Nice. Itu kan gue udah bilang ganti end bro, ganti nama buang sial mas. Belum. Basic attack. End. End. Gak mau dia ya. Nice. Brofis dulu nggak sih pak? Tiga kali. Hah? Mau gue beliin piring? Nggak usah. GG 2-0 guys. GG. Ini harus match of the match guys. Real. Tunggu kami ya, Onyx anjir. Jadi semoga besok lebih mantep lagi ya guys. Bang Sin, dia bikin momen Bang Sin waktu ketinggalan Bang Sin. Iya itu.